Fenomena air pasang besar dijangka berlaku bermula hari ini sehingga Rabu di beberapa tempat di Kedah, Perak, Selangor dan Johor. Dan Jabatan Pengaliran dan Saliran GPS memaklumkan penduduk di pesisir pantai, khususnya di negeri-negeri pantai barat semenanjung, disaran agar lebih berwaspada berdepan fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku dalam tempoh 4 hari itu. Walaupun kejadian fenomena air pasang besar pada kali ini berskala lebih kecil berbanding bulan November yang lalu, keadaan akan menjadi lebih buruk sekiranya disertai angin kencang, ombak besar dan hujan lebat yang berlaku serentak. Kawasan-kawasan yang berisiko adalah di Kedah, Kuala Muda, Perak di Bagan Datuk, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan Sabak Bernam dan Kuala Selangor dan Johor di Batu Pahat dan juga Pontian. Orang ramai khususnya pengunjung pantai dinasihatkan agar lebih berhati-hati ketika menjalankan sebarang aktiviti air, riadah dan rekreasi pada hari ini hingga 5 Januari itu di kawasan terbabit.